Kali ini Ira mau membuat selai nanas ya, karena Ira akan membuat nastar. Nah, bahan-bahannya Ira ambil 3 buah nanas ya, yang sedang-sedang begini, yang segini panjangnya, dan Ira ambil 1 balok setengah, ini isinya 2 ya, terus sama setengah, jadi 1 setengah ya, jadi 3 bar gula merah ya, gula jawa ini yang Ira pakai. Prosesnya sedang dimasak ya, selai nanasnya. Terus Ira taruhin 1/2 sendok teh garam ya. Dan pada saat sudah matang itu selainya, Ira akan taruh 1/2 sendok vanila. Terserah kalau teman-teman ada yang cair silakan, tapi Ira pakai yang bubuk Ira bawa dari Indonesia. Nah, teman-teman ikuti ya. Jangan sampai tidak. Okay, see you. Pertama-tama, Ira taruh 200 gram gula pasir untuk bikin dia jadi karamel. Kemudian, setelah ini dia sudah jadi karamel, gula putih ini, saya akan matikan apinya dan saya akan taruh air berserta gula merah, ya. Dan kita cairkan sampai gulanya lumer dan kita tunggu dia sudah sedikit mengurang airnya, baru saya pakai atau saya taruh nanasnya yang sudah saya blender. Guys, gula pasirnya atau gula putihnya sudah mulai lumer ya, sudah mau menjadi karamel ya. Nah, sebentar lagi saya akan matikan apinya dan saya akan taruh air. Airnya kurang lebih 300 ml ya. Guys, saya sudah mematikan apinya dan sekarang saya mau taruh airnya ya. Air putih. Nah. Kemudian saya akan taruh gula merahnya atau gula batu. Nah, saya pakai yang produksi gula Jawa ya. Saya tidak ada gula Manado saat ini, jadi gula Jawa aja saya. Saya pakai gula Jawa yang seperti ini ya, palm sugar seperti ini. Karena Ira sudah tahu, karena sering Ira pakai, bahwa dia itu tidak perlu disaring lagi, sudah langsung bersih gulanya ya. Ada yang gula yang tidak bersih, jadi kita harus saring lagi. Tapi ini Ira selalu pakai, sudah tidak usah disaring lagi gitu ya teman-teman. Apinya saya sudah pasang kembali, jadi saya tunggu ini cair dulu ya. Pakai 3 buah batu dulu ya, karena Ira tidak mau terlalu manis. Ira mau selai nanasnya itu ada rasa asamnya sedikit dan manis ya tentunya. Oke, Ira pakai nanas 3 buah nanas. Di sini nanasnya besar-besar, tidak seperti di Indonesia kecil-kecil ya. Saya tidak tahu kenapa. Di sini besar-besar. Dan tentu saja teman-teman tahu kan kalau mereka bisa beli di pasaran, mereka petiknya itu sebelum dia benar-benar matang ya. Jadi masih hijau sudah dipetik. Jadi ada yang matang air bagus, ada yang asem. Itu Ira selalu combine ya, mix yang manis dengan yang asem sedikit. Jadi ada rasa-rasa asemnya. Jadi gitu enak kalau mau makan, pecah di mulut setelah makan nastarnya. Teman, ini sudah cair gula batunya dan sekarang saya akan menaruh dia punya nanas ya. Seperti ini dan saya aduk lagi. Nah, ini kita
kita tunggu. Ini memang kalau mau membuat selai sendiri, teman-teman harus sabar ya, harus ekstra sabar, karena ini dari cair begini kita mesti tunggu, kita aduk-aduk ya, itu bisa lebih dari 1 jam ya, bisa 1 jam setengah bahkan 2 jam kali ya, untuk dia jadi kering. Karena kalau tidak terkering akan tidak enak itu kue nastarnya nanti sebentar ya. Kenapa Ira tadi pakai gula pasir terlebih dahulu Ira bikin karamel? Itu gunanya untuk membuat supaya nantinya pengentalan dari selai ini akan cepat prosesnya gitu. Jadi harus bikin seperti itu. Kalau enggak tambah lama lagi, karena selai itu kan sudah berair ya. Kita pakai airnya cuma 300 mg tadi untuk mencairkan gula batunya atau gula merahnya. Gitu loh guys. Jadi tahu ya urutan-urutannya. Ini Ira bikin agak kasar-kasar sedikit supaya bisa kebibit nanti di mulut itu nanasnya. Ikutin terus ya teman-teman, sobat-sobatku, ikutin ya. Teman-teman lihat ini ada batang ya, kayak coklat. Ini batang kayu manis ya, yang kurang lebih sejengkal. Ira bagi 4 dan Ira taruh di sini untuk mengharumkan ya akan selai nanas ini ya, dan rasanya akan enak. Nanti setelah sudah mau dekat dimatikan, udah mau matang ini semua dan ini sudah kental, Ira akan kasih 1/2 sendok teh vanila ya. Kebetulan Ira punya yang bubuk yang dari Indo juga. Ya, ini dia nih ya, kayu manisnya Ira potong, Ira bagi jadi 4 bagian dan Ira taruh. Ini sudah harum, kalau teman-teman bisa mencium, ini sudah harum dengan kayu manisnya dan gulanya serta selai nanasnya ya. Tapi ini masih belum apa-apa karena dia masih banyak airnya. Akhirnya selama 1,5 jam saya punya nanas, selai nanas sudah jadi ya. Ini sudah kering, tapi saya tadi ambil kurang lebih 3 sendok nasi ya, sendok untuk ambil nasi saya taruh di panci yang sebelah karena saya mau bikin isi dari pada sultana ya. Sebentar saya akan memperlihatkan bagaimana caranya membuat isi dari sultana itu ya. Sekarang sudah selesai dan saya sudah matikan kompornya nih. Oke.